Dar. Dar, 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 dar. Nah. Oke, guys. Kaset channel balik maning, guys. Halo, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Gimana kabarnya, Lur? Semoga sehat sukses selalu, Lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya, Lur, ya. Ya, Lur. Kaset balik maning, Lur. Tetap semangat, Lur, ya. Oke, lanjut, Lur. Kali ini kaset mau ini, Lur. Berbagi tahu ini loh. Nah, ini suara panggil loh ya. Nah, ini belum nggak dengar loh ya. Nah, itu suara itu apa, pintu kedua sana. Nah, itu kedua. Itu ini pertama sini. Nah, ini suaranya kita bagi kecil loh ya. Saya coba ini apa naik atas apa mau ada rusak atau enggak. Nah, ini kita mau cek suaranya lor ya, ini masih oke atau enggak ini. Nah, masuk ini burungnya, kita bagi keluar dari tadi tuh. Ini yang sudah saya kasih lampu itu. Itu kasih lampu banyak-banyak 100 watt, ini 50 watt, 50 watt, 100 watt. Nah, ini pasangnya gitu lor ya, kita caranya gitu, taruh kiri kanan gitu ya lor ya. Ya banyak cara lor, kadang ada yang semua tiap apa ini lubang semua dikasih, kadang ada yang gini, kadang ada yang di atas tengah sini saja atau di bawah. Kalau kita di pinggir gini dulu. Nah, pinggir ini pertama sini. Nah, kita kalau boleh di dalam sedikit sini lur ya, biar kurang kena air lur. Lepas itu pasangnya ini lur, 45 derajat lur ya. Nah, tembak naik atas sedikit. Nah, ini fungsinya itu apa, biar tembak itu ke atas sana lor, burung biar dengar. Jadi karena nanti apa kalau ada ini kita sudah kasih obat lor ya. Nah, lubang. Nah, itu obatnya, kelihatan lor. Kita kasih lubang itu di bawahnya itu. Nah, itu. Nah, ini nanti kalau ada air masuk dia nggak kena itu spekernya dalam itu lor ya, dia turun di sini biar nggak cepat rusak. Kalau namanya rusak itu ya barang elektronik biasa mesti rusak lur ya. Tapi kita kasih ini tahan lama sedikit lur ya. Nah, itu gunanya lubang ini. Lubang itu gunanya buat itu lur. Nah, ini pun sama kabelnya lur. Kita kasih itu apa, lem bakar itu lur. Biar enggak cepat terput rusak. Enggak karat atau enggak rusak. Itu gunanya itu lur ya. Pasangnya 45 derajat loh, sama kiri kanan lur ya. Ini bisa kasih tiga. Sebenarnya ini Twitter ini bagus lur ya, taruh satu saja sudah kuat. Ini kita kasih tiga karena ini tempatnya tinggi, 4 tingkat, naiknya susah. Kalau mau tukar ini fungsinya tiga ini buat kalau satu rusak. Nah, satu masih ada lagi, satu masih ada lagi lur ya. Nah, itu kalau kasih satu sini, satu sini, satu pun sebenarnya sudah kuat. Yang lubang sana, nah, kedua masuk sana sama lur ya. Nah, itu kalau boleh tembaknya hadap sini lubang lur ya. Nah, itu. Nah, itu. Nah, jadi dia tembak ini lubang yang pertama masuk sini lah. Nanti burungnya pergi sana cepat lur. Dia panggilnya. Nah, caranya gitu lur ya. Ini apa, kalau ya kalau burungnya ini memang sudah banyak lur ya. Nah, ini burungnya di sini semua, suaranya kasih mati dia, burungnya keluar. Ada yang dekat dalam, ada dekat dalam lagi lur.
dia paksa kita dekat lubang sini keluar loh, dia mau sambar kita. Kadang pun yang dari luar pun dia mau masuk juga lur. Nah ini. Oh, kelihatan lur. Kita tangan gini-gini ya, dia mari mau sambar tangan. Oh, ini dia. Hui. Ya lur ya, ini berbagi tahu pasang carana pasang panggil kita gini lur ya. Ya siapa tahu dulur mau coba cara ini ya, boleh dicoba lur ya. Pasangnya 45 derajat gini lur. Kita pasang caranya gini, janji intinya kalau boleh agak dalam sedikit lur ya. Kalau boleh dalam sedikit pun enggak apa-apa lur. Ya biar kurang kena air, lagi biar apa burung suaranya dari dalam sini cepat masuknya lur ya. Kalau di luar nanti dia main di luar saja lur ya. Ya kadang ada yang ditaruh di luar itu, di atas atap itu, kadang ada itu nanti efeknya itu lur ya. Kalau boleh jangan ditaruh lur. Efeknya dia main di sana saja, enggak masuk-masuk di lubang sana, enggak masuk di dalam lur ya. Ya kalau buat pertama buka bolehlah kasih berapa 1, 2 atau 3 bulan buat main burung bolehlah, tapi jangan seterusnya lur ya. Kalau di atas atap jauh dari lubang lur ya. Boleh buat sekejap saja 1, 2 atau 3 bulan boleh. Lepas itu nanti yang atas itu sudah dibagi mati buat panggil burung aja lur ya. Nah, oke lur ya. Dan yang inti yang penting di sini lubang ini lur ya. Yang penting lubang sama lubang-lubang jalan masuk itu panggil perlu lur ya. Itu buat tarik burung. Oke lur. Cukup segitu saja, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.